kita jumpai di alam. Karena sering kita jumpai, akhirnya hewan ini sering menjadi korban keisengan manusia yang ingin menaburi garam ke tubuhnya, yang akhirnya dalam waktu sekejap dapat membunuh mereka. Lalu, mengapa menaburkan garam dapat membunuh mereka ya? Jawabannya adalah osmosis, di mana perpindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah menuju larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Artinya, osmosis akan terjadi dan membuat konsentrasi kedua sisi larutan akan sama. Nah, lintah dan cacing memiliki banyak sekali lendir atau air di dalam tubuhnya. Sementara tubuhnya ditutupi oleh kulit yang merupakan membran berpori. Artinya, kulit hewan ini mudah ditembus oleh partikel lain. Saat tubuh mereka ditaburi garam, maka garam tersebut akan bercampur dengan lendir yang keluar dari kulit mereka. Sementara lendir inilah yang membantu mereka untuk berjalan. Lendir ini menjadi sebuah larutan garam dan air dengan kadar garam lebih tinggi dibandingkan cairan di dalam tubuhnya. Sehingga terjadilah osmosis yang membuat lintah kehilangan banyak air dan mengalami dehidrasi, yang akhirnya